Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update kali ini bersama saya Diamita. Galian C di Desa Kalisuren, Tanjurhalang, Kabupaten Bogor disegel petugas Selasa 5 Januari 2021. Satpol PP Kabupaten Bogor pun diketahui mendatangi lokasi tidak berizin itu dan menutup operasi Galian sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sejumlah alat berat juga dikerahkan ya untuk sejumlah alat berat mendatangi juga lokasi tidak berizin itu dan disegel dengan sejumlah alat berat untuk menutup garis dengan tulisan bertuliskan PPNS Line. Untuk informasi lengkapnya sekarang kami sudah tersambung dengan Yudhistira, jurnalis Tribun Bogor. Halo Yudhistira. Halo, Dea. Baik, Yudhistira bisa dijelaskan kenapa Galian itu bisa disegel? Ya benar Dea, bahwa Satpol PP Kabupaten Bogor baru saja melakukan penyegelan di Galian C yang berlokasi di Desa Kalisuren, Tanjurhalang, Kabupaten Bogor. Jadi galian tipe C tersebut diduga tidak memiliki izin. Selain itu, galian tersebut juga dikeluhkan warga sekitar lantaran menimbulkan polusi udara ataupun pencemaran lingkungan, begitu Dea. Baik, berarti karena memang tidak berizin dan menyebabkan pencemaran udara, seperti itu ya Yudhistira. Untuk proses penyegelan itu sendiri, bagaimana Yudhistira? Ya, berdasarkan pantauan saya langsung di lapangan, tadi Satpol PP Kabupaten Bogor mendatangi lokasi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk proses penyegelannya berjalan lancar dari operasi yang dilaksanakan tersebut. Satpol PP Kabupaten Bogor juga melakukan penyegelan area galian dengan memberikan garis berwarna kuning yang bertuliskan PPNS Line, begitu. Kemudian juga Satpol PP Kabupaten Bogor ini melakukan penyegelan terhadap beberapa alat berat seperti truk dan juga alat berat seperti beko, begitu. Baik, menurut informasi yang saya dapat, tadi sempat beredar info segel itu sempat dicopot oleh pihak Galian, apakah benar? Jadi kemarin itu Satpol PP Kabupaten Bogor telah melakukan peringatan dan juga menyegel area Galian tersebut. Lantaran itu dilakukan karena warga mengeluh akibat lingkungannya tercemar polusi. Tapi pada malam harinya segel tersebut dicabut ataupun dicopot kembali oleh petugas Galian tersebut. Sehingga tadi malam sempat beroperasi kembali. Dan tadi juga saya sempat melakukan wawancara langsung dengan Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kabupaten Bogor yang bernama Teguh Sugiarto. Berikut hasil wawancaranya. Alasannya apa ya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita diperintah oleh pimpinan untuk melaksanakan giat penutupan galian tanah ya, karena sangat meresahkan warga. Satu, kedua, karena musim hujan. Di musim hujan ini otomatis ketika ada galian tanah nanti akan membahayakan para pengguna jalan, terutama pengguna motor, gitu. Jadi ini laporan dari warga masyarakat minta untuk pemerintah daerah menghentikan kegiatan galian tanah tersebut. Jadi pada hari kita tutup dengan disegel bekonya, ada kurang lebih 2 unit beko, 1 udah disegel, 1 lagi sedang dilaksanakan penyegelan. Karena supirnya tidak ada, yang tadinya kita inginkan adalah bekonya itu kita keluarkan dari lokasi galian ini. Kemudian juga truk-truknya juga, ini kan ada kurang lebih 30-an truk ada gitu ya, kurang lebih ya. Cuman itu tadi kita akan dikeluarkan, jalannya licin juga, nanti malah tambah membahayakan juga warga. Mungkin nanti kita akan ulangi ke sini lagi untuk bagaimana caranya kendaraan tersebut bisa keluar. Ini tidak berizin. Yang jelas kalau tadi kita tanya-tanya kan izinnya emang kan dari pusat ya. Kita belum nanti akan kita panggil untuk pelaku usahanya untuk menjelaskan izin yang dia miliki. Gitu. Bisa dipastikan Pak ketika udah disegel pasti akan akhirnya kan tak dibuka lagi itu. Yang penting kita ada upaya untuk bagaimana menutup kegiatan usaha tersebut yang ilegal, yang mudah-mudahan walaupun nanti mereka tetap membedal, tapi kan ada upaya lain. Nanti kan kita lakukan sesuai dengan peraturan daerah, dengan catatan, dengan dati piring ya. dan di TV ringan. Gitu. Udah berapa lama nih Pak? Operasi sendiri mungkin Pak? Katanya kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih. Tadi saya tanya katanya kurang lebih 1 bulan. Masih baru ya Pak ya? Masih baru, betul. Ini kepentingan untuk apa tanah ini? Untuk perumahan atau apa? Kalau saya lihat sih kayaknya sih untuk perumahan ya, karena kan berdekatan dengan perumahan dan hampir sama kan kelihatannya ratanya dengan perumahan. Gitu. Kayaknya, tapi kita nggak tahu juga masalah perizinannya kan karena kita belum manggil pelaku apa pengusahanya. Pengusahanya belum kita panggil. Rencana mungkin hari ini nanti kita akan bikin surat panggilan untuk menanyakan perizinan yang dia miliki gitu. Orangnya dari mana? Apa? Dari Bogor apa? Mungkin dari luar Bogor? Kayaknya luar Bogor ya. Luar Bogor. Kayaknya luar Bogor. Baik, terima kasih Yudhistira untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Demikian Tribuners Live Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunews.com. Saya Diamita pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!